Baby, can you pray for us? Oh, baby, can you pray? Cause every time you make in time, it's only to the end. So pray tonight, so you won't. Wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel kesayangan kalian, yaitu di channel Maestro Official, teman perbedilanmu. Nah, di sore hari ini seger ya guys. Asli seger banget. Aku mau menginformasikan sebagian cara nih ya, metode bayaran dimana di Maestro Official itu bayarannya ada 3 cara ya. Yang pertama bisa transfer, bisa COD atau bayar di tempat, yang terakhir bisa melalui marketplace Shopee dan Tokopedia. Nah, di sini aku mau memberikan informasi yang sangat penting ya buat kita perusahaan Maestro Official dan buat kalian para customer tercinta kita ya. Jadi biar ada kerjasama di antara kita ya, antara customer dan juga penjual. Jadi antara penjual dan juga pembeli gitu ya. Oke, kita mulai saja, aku bahas yang pertama. Jadi buat kalian sobat hunters tercinta, pembeli yang baik hati dan bisa diajak kerjasama. Jadi ada beberapa informasi terkait pembayaran dan pengiriman yang perlu dipahami ya, agar tidak ada salah paham antara kami perusahaan Maestro Official dan juga kalian para customer tercinta. Yang pertama nomor 1 di sini, pembeli bisa melakukan bayaran transfer, full COD, bayar di tempat, atau COD ongkir aja ya. Biasa kita kan untuk ongkir ada yang lebih mahal gitu ya. Kita bakal cari solusi untuk ongkir yang lebih murah buat kalian gitu ya. Tapi mesti ada kebijakan-kebijakan tersendiri. Terus yang kedua nih, bagi yang menginginkan pembayaran COD harap memahami hal-hal berikut. Yang pertama, pembeli wajib menyiapkan dana sesuai nominal unit yang dipesan. 2. Pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan resi untuk melacak posisi paket. Yang ketiga, paket yang sudah sampai tidak bisa dibuka terlebih dahulu sebelum pembayaran, karena prosedur dari pihak ekspedisi JNE atau pos memang demikian. Kecuali beberapa kurir yang mengizinkan itu dan biasanya akan meminta uang tambahan atau cas, atau Anda kenal dengan kurir guys. Yang keempat atau nomor selanjutnya, pembeli tidak perlu khawatir apabila isi paket tidak sesuai dengan yang dipesan. Apabila terjadi hal demikian, segera hubungi admin. Tetapi kami pastikan hal itu tidak akan terjadi. Nah, nomor selanjutnya, kami sebagai perusahaan yang mempunyai nama besar akan mengalami kerugian apabila melakukan penipuan karena merusak nama baik. Yang terakhir, perusahaan kami bisa dipastikan keberadaan dan legalitasnya melalui YouTube, web, Facebook, Instagram, marketplace, dan juga Maps. Informasi ini untuk meminimalisir adanya return, karena jika ada paket return, ongkir dibebankan kepada kami dan mengakibatkan beban kepada perusahaan. Terima kasih atas kerjasamanya sobat Maestro Official. Nah, seperti itu ya untuk informasi yang perlu diperhatikan, dan itu sangat penting sekali ya buat kita semua sobat Maestro, sobat hunters. Oke, di sini aku udah menyiapkan salah satu unit ya yang keren pastinya. Jadi buat kalian yang udah tahu paling nggak asing lagi ya sama senapan yang ada di depan aku ini. Di sini adalah bocap Ataman guys. Bocap Ataman ini dia memiliki kaliber di 177 atau 4,5 mili ya. Jadi sesuai sama standar atau anjuran yang disarankan sama pemerintah. Oke, jadi seperti ini ya untuk unitnya, bisa dilihat di situ. Nah, di sini aku tertarik banget buat ngebahas Ataman karena apa? Karena ini kemarin kan ada datangan unit ada 7 kalau nggak salah, kalau nggak 6 ya 7 nih. Nah, ini kenapa bisa cepet banget soal gitu ya. Jadi sisa 1 ini aku pengen ngebahas lagi. Jadi buat kalian ini cepet-cepetan ya, karena masih ada sisa 1. Jadi di harga normalnya berapa, dan kita bakal kasih harga sisa 1-nya berapa. Jadi buat kalian yang penasaran tuh harganya berapa dan Pastinya mau kan ya dapat potongan banyak gitu dari kita, Maestro Official, banyak diskonnya. Jadi simak videonya sampai selesai. Nah, satu lagi ya buat kalian yang nggak sengaja nonton video ini gitu ya, nggak sengaja nemu channel Maestro Official gitu. Jadi silahkan di subscribe dulu. Karena apa? Karena kalian nggak ketinggalan sama informasi-informasi yang menarik di setiap harinya ya. Yang dimana kita bakal kasih informasi sale, edukasi, kemudian promo yang menarik dan update stok. Update stok sembarang banyak. Jadi jangan lupa di subscribe dulu bagi yang udah sering share video aku, bagi yang udah like dan komen, terima kasih ya, itu salah satu support buat saya pribadi dan juga tim Maestro Official. Oke, langsung saja ya kita bahas dari bocap Ataman di sini. Untuk panjang laras guys, untuk panjang laras di sini yaitu panjang 60 cm ya, yang dimana ini panjangnya standar pada PCP umumnya, pada standar umumnya pada PCP gitu. Terus di sini dia menggunakan alurnya 12 buah atau 12 ulir ya. Terus untuk panjangnya dia 60 cm, kemudian dia dengan OD 13 mm. Di sini juga dia dilengkapi dengan drat ya beserta penutupnya, yang dimana penutupnya ini bisa membantu banget untuk melindungi dratnya ya. Jadi biar tidak terjadi lecet atau gempil gitu ya. Nah, jadi biar masih utuh, kalau dipasang sama peredam itu bisa pas gitu. Nggak ke arah bawah, samping atau gimana gitu, enggak. Yang penting kita berusaha yang terbaik ya, biar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Oke, dari larasnya kita udah bahas, kemudian kita next ya, kita ke tabung. Nah, tabung dari bocah Ataman di sini dia memiliki kapasitas atau volume yaitu di 500 cc ya. Jadi otomatis dia banyak menyimpan isi angin nantinya gitu. Nah, di sini dia juga dilindungin, kok dilindungin C. Enggak, dia di sini ada cincin laras ya, yang dimana dia berwarna silver. Dia itu bisa menstabilkan akurasi ya, dan juga dia bisa membantu menahan getaran atau guncangan yang dihasilkan oleh tembakan dari bocap Ataman ini sendiri guys, gitu ya. Terus senapan bocap Ataman ini dia memiliki kekurangan sih ya. Kekurangan yang pertama itu dia tidak ada visir ya. Untuk visirnya dia, nah itu kekurangannya. Jadi emang Ataman ini dia tidak ada visirnya. Jadi buat kalian yang mau long range nih ya, mau jarak jauh untuk penembakan, itu kalian membutuhkan banget yang namanya teleskop ya. Di sini udah ada relnya yang berukuran standar internasional yaitu dengan 22 mili ya, atau biasa disebut itu dengan rel pikat ini ya. Jadi buat kalian untuk teleskopnya usahain untuk mountingnya berukuran 22 mili ya, buat dipasangin di sini guys. Buat kalian yang belum ada teleskop, di Maestro Official juga menyediakan segala macam aksesoris yang kalian butuhkan ya. Misalnya teleskop nih ataupun pompa. Kemudian ada juga segala macam jenis merek mimis, ada juga moncam, pipo, dan yang lain-lain yang kalian butuhkan. Untuk informasi lebih lanjut itu kalian hubungin admin aja ya, biar lebih jelas gitu. Oke, di sini untuk pengisian peluru atau pengusap mimis, dia udah bisa diisi dengan single shot ya, dengan cara single shot ataupun magazine, yaitu untuk magazinnya 14 round ya. Dan untuk magazinnya nanti bakal kita kasih bonus ya, bonus kelengkapan diri beserta unitnya dapat magazinnya gitu. Nah, di sini dia juga dilengkapi dengan berada di samping kanan chamber, yang dimana ini bisa membantu untuk membatalkan tembakan kalian ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan buruan kalian lari duluan gitu ya, bisa di cancel guys. Terus di sini dia juga dilengkapi dengan manometer ya. Dia udah ada manometer di samping kiri. Di sini untuk safety atau angka amannya kita sarankan di angka 2500 maksimal 2700 ya, itu udah yang bagus banget. Jadi jangan sampai melebihi yang kita sarankan. Karena apa? Karena untuk jangka panjangnya itu nggak baik guys buat senapannya gitu ya, bakalan ada sil-sil yang rusak gitu. Jadi buat kita yang memiliki senapan itu agar lebih awet, gimana caranya harus perhatikan yang disarankan sama si produsennya atau penjualnya atau pabriknya gitu ya, karena setiap senapan itu berbeda-beda ya. Terus satu lagi nih yang perlu diperhatikan yaitu untuk isi angin guys. Jadi minimal dia di angka 800 atau 500 itu ya, segera diisi ulang ya untuk anginnya. Jadi jangan dibiarin dalam keadaan 0 atau kosong, biar tidak ada terjadi kebocoran pada senapan atau unitnya ini. Oke, lanjut kita ke bagian pengisian angin. Nah, untuk pengisian anginnya dia berada di samping kanan. Di sini ada penutupnya ya, tinggal kita buka aja. Di sini dia udah model quick fill ya, jadi tinggal colokin aja ke pompa PCP atau ke kompresor. Jadi kalian nggak butuh lagi yang namanya kupler, mini kupler, kupler betina, kupler jantan atau apapun itu. Jadi tinggal colokin aja ke pompa PCP kalian. Lanjut untuk bagian belakang nih, bagian popor. Grendel belum. Guys, grendel dari bocah Ataman di sini dia model set lever ya, dimana cara penarikannya itu atau pengokangannya gampang sekali, tinggal tarik dan juga tekan seperti itu ya. Dan cara pengokangannya pun juga gampang, dia juga sangat ringan ya. Terus untuk bagian popor di sini ada dua ya. Yang depan ini dia dari kayu pastinya, dari kayu yang dicat atau diwarna, di model gitu ya, di grafir, keren banget. Jadi model klasik gitu, varian klasik dengan warna yang coklat, enak banget dilihat gitu ya. Bagi para penggemar klasik itu bisa masuk banget lah senapan bocah Ataman ini. Terus di sini ada grafir-grafirnya ya, bagian hand grip juga di sini dia ada grafirnya. Jadi kalau kita megang itu nggak bakal licin ya. Terus bagian belakang nih, untuk bagian belakang di sini popornya dia popor ABS ya, setelan. Jadi masih bisa diatur sesuai kebutuhan kalian. Mau dimaju mundurin gitu sesuai sama kebutuhan kalian bisa banget ya. Terus di sini juga ada pengaturan power, yang dimana power di sini masih kalian atur, masih bisa kalian atur sendiri sama-sama kebutuhan kalian ya. Di arah kanan itu buat medium game, kalau kiri itu di arah sebaliknya itu dia bakal ke small game ya. Jadi sebenarnya untuk penembakan itu untuk anginnya isinya berapa, terus habis tembakannya berapa kali itu tergantung sama setelan power ya, atau pengaturan power itu sendiri guys. Jadi itu spesifikasinya cukup jelas ya. Nah, jadi untuk spesifikasinya udah cukup jelas ya, mudah-mudahan bisa ngebantu kalian yang lagi cari senapan, dimana senapan yang sisa satu doang ini di harga yang aku bakalan kasih harga promo, bukan promosi, harga habis-habisan gitu ya, harga banting deh. Nah itu kita saksikan, kita lihat ya bersama-sama untuk tes FPS yang dibantu sama editor kita Mas Ola. Yuk guys, nah yuk kita mau tes bocah Ataman ini ya, yang kalau penampilan sih biasa, gimana kalau kualitas speknya mungkin nggak biasa. Yuk, bisa dilihat Mas Arjun itu masih nol ya Mas Arjun. Goklek. Kita menggunakan bara kuda nih, kuda match. Kita coba berapa kali shoot-nya ya. Oh, cerak. 1, 2, berapa Mas Adun ya? 1036. Wow, lebih game ini 1000 ya. 900 bagus kalau tapi tetap ada 1000 ya. Kita coba lagi turun berapa? Angin di 2000 ya. Kita turunkan lagi. Yuk, 1, 2. Tembakan kedua berapa Mas Arjun? 1013. Tembakannya berapa? 13. Hanya 13. Berkurang. Oke. Dah, yes. Menurutkan lagi. Oh, crack. Tembakan ketiga ya? Tembakan ketiga. 1, 2. Berapa Mas Arjun? 1014. Loh, kok malah naik? Gimana ini? Weh, gimana kok enggak stabil? Kok malah naik? Gimana ini? Kita coba lagi. Tembakan keempat. Kita lihat ya, kurang berapa. Yuk, 1, 2. Berapa Mas Arjun? 1017. Kok malah nambah naik. Tembakan terakhir ya. Tembakan terakhir yang kelima. Kok malah naik. Yuk, nambahkan lagi. 1, 2. Oh, 1040. Wah, malah nambah naik ya. Oke, mungkin dari kesimpulan tes ini 1000 ke atas ya, stabil 1000 ke atas, nggak 1000 ke bawah, 900 atau berapa. Mungkin ini sudah di game mungkin 1000 ke atas. Nah, lupa ya untuk habisnya angin di dalam manometer ini tadi tak isi 2200, sekarang 2100, berarti 5 kali shoot berkurang 100 PSI, kalau enggak 100 ya 80-an lah, berarti kurang lebih 1 kali shoot 15 sampai 20 PSI. Nah oke, cukup segitu aja ya, terima kasih, kita kembali ke Mbak Ima. Nah, seperti itu ya untuk hasilnya, keren banget, bisa dilihat ya. Jadi buat kalian jangan ragu lagi karena udah melihat performa dari bocah Ataman ini. Jadi buat kalian yang tertarik silahkan hubungi nomor admin yang udah tertera di video ini ya. Jangan lupa karena senapan ini sisa 1 aja guys untuk bocah Ataman. Jadi tunggu apa lagi, silahkan hubungi nomor admin yang udah tertera di video ini. Nih untuk harganya belum ya. Jadi untuk harga dari bocah Ataman di sini yaitu harga normal di Rp3.300.000, kita kasih diskon atau potongan yaitu di harga Rp2.980.000 aja. Jadi 3 juta masih ada kembalian, tenang. Nah, di harga tersebut kan udah dapat unitnya beserta bonus kelengkapan seperti biasa ya. Ada peredam, tali sandang, spare part, mimis tes, kemudian nanti bakal kita kasih single shoot juga magazin, ada STKS, surat pengantar kepolisian, dan juga ada stiker. Nah itu untuk bonus kelengkapan seperti biasa bersama unitnya. Tapi ada lagi bonus buat kalian spesial banget, yaitu ada bonus tas buat kalian di harga Rp2.980.000, dan juga pelumas kita kasih lagi gantungan mimis. Nah itu bonus-bonus selanjutnya ya, ingat ya, dapat tas, pelumas, dan juga gantungan mimis. Nah itu bonus yang menyusul. Oke, di harga Rp2.980.000 udah dapat bonus yang banyak banget, tunggu apa lagi. Untuk metode bayarannya di Maestro Official juga sangat gampang sekali ya. Tadi di awal sempat aku singgung ya, jadi bisa transfer. Untuk transfer di Maestro Official itu udah dijamin aman, terpercaya, dan bergaransi ya. Jadi kalian bisa scroll video sebelum-sebelumnya, udah banyak banget testimoninya di video atau di channel GG Maestro ya, Gudang Grosir Maestro. Di situ aku bakal sering update kiriman perharinya gitu, jadi bisa lihat ya, bisa dikunjungin channel GG Maestro-nya. Terus kemudian untuk cara kedua yaitu bisa bayar di tempat atau COD dengan syarat yang tadi udah aku baca di awal ya, seperti itu syaratnya, biar kita sama-sama mendapatkan kepuasan yang tersendiri, mendapatkan kebahagiaan, kemudian mendapatkan berkah yang pasti ya. Oke, yang selanjutnya untuk metode bayaran ketiga yaitu bisa melalui marketplace ya, ada Shopee dan juga Tokopedia. Nah seperti itu untuk informasi dari saya di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi yang setia nonton video atau channel Maestro Official. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dan juga dilancarkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Aku di sini Ima dan juga tim editor Mas Ola pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam catu laras, bye bye.